Oming masih terbaring lemah. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan ia menderita gegar otak akibat pemukulan benda tumpul. Oming mengaku tidak habis pikir mengapa peringatan hari lahir Pancasila yang ia ikuti berubah menjadi penyerangan FPI terhadap massa tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri itu ibu, anak kecil didorong, dihantam, dibenturkan kepalanya.